Selamat pagi. Sekarang udah jam 5 kurang 20 menit. Nah, tadi udah pas jam sholat subuh. Sholat subuh di apa namanya? Di musola. Musolanya enak sih. Bersih gitu, nyaman buat jamaah juga. Mantap, alhamdulillah. Sekarang udah ganti kostum, udah sholat, udah ganteng. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Medan dengan pesawat CityLink Indonesia. Nah, infonya pesawat kita itu ada di gate nomor 16, teman-teman. Jadi mesti jalan kaki lumayan jauh sih. Tadi turun dari apa namanya? Pintu pengecekan gitu di gate nomor 11 sana. Sekarang kita ke gate nomor 16. Ini baru nomor 15 nih. Di depan tuh nomor 15. Kurang satu lagi. Lumayan sih jauh. Tapi enggak apa-apa. Pagi-pagi sekalian olahraga. Kan gitu ya. Oke, jujur li ini pengalaman pertama saya naik pesawat dari terminal 3, teman-teman. Kalau sebelumnya kan dari terminal 2, terminal 1 pernah, terminal 1, terus terminal 2. Nah, ini baru kali ini di terminal 3, teman-teman. Oh, sorry. Dulu banget pernah naik Air Asia. Itu terminal 3 tapi belum yang ultimate ini, masih terminal 3 yang jadul gitu. Yang lama. Nah, ini sekarang terminal 3-nya udah diganti terminal 3 ultimate, jadi lebih gede dan lebih melelahkan juga sih pastinya. Oke, teman-teman, nah ini timetable-nya. Kita akan naik pesawat itu tuh, KG910, berangkatnya jam 5.50 tujuan Kuala Namu, gate nomor 16 sesuai jadwal. Mantap, alhamdulillah. Ini kita udah berada di gate nomor 16 tuh. Nah, gate-nya yang itu. Nah, di sana masih ada apa tuh? Gate dibukanya tuh masih untuk yang pesawat CityLink ke Denpasar. Nah, baru setelah yang Denpasar kita yang ke Medan Kuala Namu dibuka gate-nya. Sip. Kita tunggu dulu di ruang tunggu sini. Oke, teman-teman semuanya, sekarang udah jam 5 kurang 8 menitan. Ini kita mesti nunggu dulu tuh yang mau berangkat itu CityLink menuju ke Denpasar dulu. Baru nanti gate untuk CityLink menuju ke Medan Kuala Namu akan dibuka. Infonya sih akan dibuka jam 5.20 ya. Kan jadwal aslinya tuh jam 5.50. Biasanya gate dibuka itu 30 menit sebelum jadwal gitu kan. Kalau 30 menit 5.50 berarti 30 menitnya kan 5.20 ya. Ya lumayan sih, masih ada waktu setengah jam lagi. Kita tunggu aja di sini sambil lihat suasana sekitar. Dan di situ kita bisa lihat aktivitas di apron sih, teman, di apron lagi kayak nggak ada aktivitas yang menonjol gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, kita udah dipersilahkan masuk dan kita masuk ke pesawat CityLink menuju ke Medan. Nah, ini dia. Lagi 19F belakang ya. Mantap. Sudah berada di dalam kabin pesawat CityLink Indonesia yang akan mengantarkan kita menuju ke Kuala Namu Medan. Dan ternyata teman-teman, setelah dicek di aplikasi Flight Radar, untuk penerbangan KG910 menuju Medan kali ini, ternyata armadanya ini teman-teman, PKGQN Papa Kilo Golf Queen Nano. Bener nggak? Ya itulah pokoknya.
PKGGN ini Airbus, tipe Airbus A320-214 ya teman-teman. Ini nggak ada livery spesialnya sih kalau CityLink. Ada sih beberapa livery spesial, waktu itu pernah naik CityLink dari Padang ke Jakarta, itu dapat yang apa ya, kopi kapal api gitu, ada stikernya gitu. Ya ini yang polos. Mantap. Di sini saya duduk di kursi nomor 19F. Ini enak banget posisinya, 19F itu pas dapat jendela teman-teman. Jadi bisa melihat dengan leluasa pemandangan di luar, terus kemudian bisa kelihatan sayapnya gitu. Mantap lah pokoknya si nomor 19. Mungkin bisa jadi rekomendasi buat teman-teman kalau mau naik CityLink, itu bisa di kursi nomor 19 tuh, bisa yang F atau yang A. Kalau yang A sebelah sana, yang sebelah kiri, sebelah kanan itu F. Mantap. Ada Singapore Airlines plus 7 gitu, atau A330 ya, ini A330 deh. Mantap. Selamat pagi, Bapak dari Buya Farmorbat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Bapak dari berikut bagaimana mengunci, mengeratkan dan melepaskannya. Use the device for how to buckle, tighten and release it. Once the evacuation, please do not remove it from its place in normal condition. Cara penggunaannya, kalungkan pelampung melalui kepala, kemudian kancingkan dan eratkan. Do you see for the officer?
cockpit cabin present passenger using the locator, you must return to seat, fasten the seat belt, and the oxygen mask. Thank you. Semuanya pesanan kita sudah datang. Jadi sebelum berangkat tadi saya pesan pre-order menu makanan di CityLink teman-teman. Di sini kebetulan saya pesannya nasi sapi sambal susu. Nah itu salah satu menu signature-nya by Chef Renata ya teman-teman. Mantap. Ini pesanannya udah tiba dan untuk harga makanannya ini senilai Rp55.000. Karena pesanannya pre-order, jadi saya dapat diskon 5%. Saya cuma bayar berapa tuh? 52.000 lah pokoknya, sekitar segituan gitu. Mantap sih. Ada nasi satu box dan juga ini udah termasuk air mineral ya teman-teman. Air mineral 300 ml. Yuk kita coba buka isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini gini nih teman-teman. Tuh, nasinya ada di dalam sini. Ini sendoknya. Kemudian ini nasinya ini. Ada nama saya, Business 19 FB. Ini panas sih. Mantap. Create by Daily Box Group. Mantap. Nanti lah habis ini kita makan ya teman-teman. Kita review makanan di CityLink ini. Dari aromanya aja udah kecium nikmat banget nih kayaknya nih. Mantap lah. Setelah kita buka ini tray-nya yang bikin merusut-merusut, kita singkirkan aja dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya penampakan nasi sesapi sambal susu teman-teman. Ini ada nasi, ada sayuran, terus ada ini daging sesapinya ini teman-teman. Nanti kita coba ya. Dan di sini sudah termasuk alat makannya ini wooden cutlery set. Ini alat makan berbahan kayu ramah lingkungan. Mantap. Disediakan tisu dan juga air mineral 300 ml. Yuk, sekarang kita coba ya. Sebelum coba kita minum dulu, habis itu baru kita coba makanannya. Oke. Okay? Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya, teman-teman. Suapan pertama ini ada nasinya dulu. Kita coba. Bismillah. Cuminya enak, bulan. Kita coba saya sapinya nih. Coba ya. Bismillah. Daging sapinya lembut. Itu kayak daging sapi yang apa namanya? Tipe-tipe ya si sapi gitu. Tipis gitu dagingnya, terus ada lemak-lemaknya gitu. Sambal susunya tuh unik gitu, teman-teman. Jadi kayak apa ya? Rasanya tuh ada kayak legit-legitnya gitu, creamy. Terus enak sih pokoknya, enggak terlalu pedes juga. Mantap. Sayurnya nih kita coba nih. Ini ada baby corn, jagung. Mantap. Lumayan sih ini, enak. Guys, kita lanjut makan dulu ya. Monggo paham. Teman-teman, barusan tadi disamperin sama Mbak Pramugari karena saya pesan kursinya itu sebelum check-in. Jadi saya pilih kursi di nomor 19 Evin itu, saya pesan ya teman-teman. Nah itu saya dapat fasilitas air mineral 300 ml. Jadi air mineralnya ada 2.
satu fasilitas karena sudah pesan kursi, yang kedua fasilitas dari pesan makanan. Mantap. Jadi gak kausan deh perjalanan. Sip. Oke, teman-teman, alhamdulillah makanannya sudah habis, ini tinggal bumbu-bumbunya aja. Overall makanannya enak ya. Jadi perpaduan sambal dengan creamy susu itu, emang ekspektasi saya itu kayak yang bakalan enak gitu ya, tapi ternyata itu enggak. Begitu dicoba masuk ke mulut itu langsung kebetulan gitu rasanya, dan apa ya, enak gitu loh. Jadi legit, ada asin gurihnya gitu, dan ada sensasi pedesnya. Cuman ini sambalnya bukan tipe yang sambal pedes gitu ya, bukan yang sambal geprek pedes gitu, enggak. Tapi ini sambalnya enak, comfort banget ini buat sarapan gitu. Ya pasti kalau setiap pembelian makanan di CityLink itu gratis air minum 330 ml. Gitu, mantap, luar biasa. Posisi saat ini kita melintas di Provinsi Jambi, dan saat lagi kita akan melintas di Provinsi Riau. Habis Riau baru Sumatera Utara. Sekarang jam 7 pas, jam 7 pagi. Estimasi kita tiba di Bandara Kuala Namu itu jam antara jam 7.50 sampai jam 8 gitu. Ya, semoga lancar lah ya sampai Kuala Namunya. Oke, masih cukup lama, masih sejam lagi lah kurang lebih. Sip. Ikutin caranya Om Ikhwan Hidayat. It's time for lavatory inspection. Jadi kita sekarang berada di dalam lavatory CityLink PKGKN, kalau nggak salah sebutnya tadi. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya untuk lavatory-nya. Bersih, cakep lah ini. Ini untuk airnya ditekan gini buat air muncul. Terus kemudian ini ada kuasanya, ada tisu dan juga ada sabun. Ada cermin dan juga ini ada tisu buat ini, buat lap-lap gitu. Sip, overall mantap, CityLink lavatory-nya bersih. Semuanya, posisi saat ini kita sudah berada di Provinsi Sumatera Utara, dekatnya Kisaran ini. Dan saat lagi kita akan mendarat nih teman-teman di Bandara Kuala Namu. Alhamdulillah, bentar lagi kita mau nyampe.
di Medan. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenangan sambung pengaman telah dipadamkan. Mohon berhati-hati saat membuka tempat penyimpanan bagasi di atas. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Lain kali Bapak Ibu mau terbang, bolehlah naik stiling lagi. Kasih. Maaf untuk tray-nya. Oh, boleh Pak. Iya. Makasih ya. Makasih ya Pak. Ini saya bawa aja boleh? Oh, buat kenang-kenangan. Siap. Makasih ya. Kasih. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita mendarat di Kuala Namu, Medan, Deli Serdang. Alhamdulillah. Nah, kita foto dulu nih di sini. Oke, friends semuanya, alhamdulillah kita sekarang sudah tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Medan, Deli Serdang. Dan alhamdulillah perjalanan kurang lebih 2 jam dari Jakarta, dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Kuala Namu. Bukan perjalanan sih, tapi lebih tepatnya penerbangan ya. Mantap CityLink dengan servis yang luar biasa, ramah sekali. Dan apa ya, yang bikin saya takjub itu menu makanannya sih. Ini menu makanan pre-ordernya, menu makanan pre-ordernya itu enak dan apa ya, saya suka gitu loh. Hanya recommended sih buat teman-teman yang apa mau naik CityLink, cobain deh menu makan pre-order gitu. Ini sampai kotaknya saya bawa pulang nih buat kenang-kenangan. Oke, sekarang udah 8:30. Kita mau lanjut menuju ke Kota Medan dengan bis bandara. Nah, bis bandaranya itu adalah salah satu rute terpendeknya dari PO ALS. Nah, itu melayani rute dari Kuala Namu sampai Binjai. Tapi kita sampai di Medan aja. Karena nanti 1:00 kita akan naik bis ALS untuk yang pertama kalinya menuju ke Pasaman. Oke. Sip, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas. Kita ketemu di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye. Oke, sudah, dadah. Ya, wis lah. Dah.